Mazmur pasal 62 ayat 1-13. Perasaan tenang dekat Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanyalah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia? Hei kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hei umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita, Selah. Hanya angin saja orang-orang yang hina, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Janganlah percaya kepada pemerasan, janganlah menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya.